rame ya di Hong Kong itu, di Mongkok, karena pas hari libur itu memang banyak banget orang Indonesia yang kesana kemari, dan tempat ketemunya mereka sama teman-temannya juga pada janjian di sini. Jadi rame banget. Di sini juga ada mall-mall ya. Ada Baleno, ada segala macam, dan harganya juga sangat terjangkau juga, enggak terlalu mahal juga. Jadi ini stasiun paling rame ya yang ada di Hong Kong, salah satu stasiun yang paling rame lah. Rame banget kan teman-teman? Kalian bisa lihat sendiri kan. Dan sekarang aku mau keluar, mau cari exit B. Aku mau keluarnya ke exit B. Dan di sini juga sudah disediakan charger ya, charger handphone ya. Misalkan kita kehabisan baterai handphone kita, jadi bisa dicas di sini juga ya. Ada free wifi juga. Ya pokoknya enak banget lah. Enak banget, dan ini untuk jalan keluar. Di sebelah kiri kanan itu udah ada toko-toko ya teman-teman. Ada toko makanan, perfume, parfum, dan lain-lainnya ya teman-teman. Ini tuh sambil jalan, sambil lihat-lihat barang, atau yang hobinya shopping mungkin bisa shopping juga ya teman-teman, karena memang bagus banget tempatnya. Dan di sini tuh bisa kemana-mana. Kalau misalkan kita mau keluar lewat atas, dan kalau misalkan kita mau lanjut ke, misalkan ke arah Sam Shui Po atau Sim Cha Chu, ya bisa naik kereta lagi, tinggal turun aja ke bawah. Dan di sini juga ada eskalator yang turun ke bawah. Nah di sini, tempat ini untuk tempat ya teman-teman. Tempat ini gunanya untuk kita mengisi pulsa atau mengisi uang untuk otopass kita ya, seperti ini. Kalau misalkan kita kehabisan ya uangnya di dalam, otomatis kita nggak bisa ini kan, nggak bisa masuk kan. Jadi kita harus beli dulu di tempat ini ya teman-teman, customer service central ya. Jadi kita bisa beli di sini dan mengisi kartu kita, lalu kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Karena nggak bisa pakai uang ya, harus pakai autopass atau seperti ini nih. Dan aku sekarang mau keluar ya, mau keluar. Aku harus cari exit B. Nah di sini selalu ada petunjuk ya teman-teman. Jadi kita nggak, kalau misalkan nggak tahu pun kita bisa baca di sini arah exit B itu kemana ya. Jadi itu udah ada panah kan, udah ada panah. Jadi kita nggak takut nyasar ya teman-teman. Nah sekarang aku mau ke exit B. Exit B ke sini ya. Aku mau keluar. Di
stasiun ini selain ada pakaian, makanan, aksesoris, ada snack juga, ada cake juga. Ya intinya serba ada ya teman-teman. Jadi apa ya? Bagus banget gitu. Kita bisa sambil shopping juga. Makanya pada betah di stasiun sini tuh. Nih banyak banget kan orang yang di sini hanya sekedar lihat-lihat atau janjian sama temennya di sini sambil shopping. Nah, ini untuk menuju keluar. Dan aku mau keluar, dan di sini juga ada petunjuk ya. Misalkan exit C itu kemana, exit D itu kemana arahnya, dan di situ ada panah. Berarti kalau exit D itu ke sebelah kiri ya arahnya. Nah, exit E. Dan sekarang aku mau ke exit B. Exit B ya di sini itu panahnya pun ke arah kanan. Jadi otomatis aku harus jalan ke arah kanan ya, teman-teman. Please do not wait at the concourse to avoid overcrowding. Thank you. Dan di stasiun ini juga ada toiletnya ya. Ini toilet, tapi ini di dalam sebelum tadi keluar ya. Ada toilet perempuan atau laki-laki pun ada. Tapi biasanya kalau hari Minggu semua pada antri karena ini banyak banget orang. Dan ini dia keluar ke exit B. Aku mau ke exit B. Nah, teman-teman, dan saksikan terus videoku di selanjutnya. Keluar ya teman-teman. Mungkin sekian dulu, dan kalian jangan penasaran next videonya, saksikan terus dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe-nya ya, dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video terbarunya aku ya teman-teman.